Hello Lovior, welcome back di channel YouTube saya dan fanpage Facebook saya, Danilo Purnama. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja, damai sejahtera dan bersuka cita. Dalam video kali ini saya akan membuat unboxing, konten unboxing lagi barang terbaru saya. Barangnya adalah smartphone. Kira-kira smartphone apa ya yang akan saya unboxing pada video kali ini? Nah, smartphone ini adalah bisa dibilang smartphone cita-cita saya seperti itu. Smartphone impian saya, karena smartphone ini cocok untuk gaming, kemudian cocok juga untuk bekerja. Jadi saya suka game, Mobile Legends segala macam, PES Mobile juga saya bermain, dan saya juga memiliki mobilitas kerja yang cukup tinggi dengan chatting, video call, meeting Zoom segala macam. Kemudian saya juga hobi mengedit foto dan video. Kalau tidak mau ribet pakai HP juga. Nah, HP ini cocok menurut saya, cocok untuk saya gunakan. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, tidak sampai 20 juta rupiah. Under 20 juta rupiah kalian sudah bisa mendapatkan HP ini. Kira-kira HP-nya HP apa ya? Ini dia HP-nya. Udah ada di depan saya. Akan langsung saya unboxing buat low viewers kalian. HP-nya adalah HP Samsung Note 20 Ultra 5G. Dengan RAM sebesar 12GB dan internal memori sebesar 250GB. Langsung saja akan saya unboxing. Selamat menyaksikan. Nah, ini dia low viewer, akan langsung saya unboxing isi dari kotak Samsung Note 20 Ultra 5G yang tadi saya beli. Langsung saja. They love it when I turn off the bass. Langsung muncul dia di sana, di depan sendiri HP-nya. Seperti ini. Akan saya keluarkan langsung terlebih dahulu HP-nya. Wah, seperti ini guys, mewah. Tampilnya seperti ini. Nanti akan saya nyalakan. Tampilan kamera bezelnya seperti ini. Kelihatan mewah, tebal. Bawahnya hampir-hampir mirip Note 10 Plus sih. Waktu kemarin saya sempat punya Note 10 5G, kemudian hampir-hampir mirip. Oke, akan saya nyalakan, akan saya taruh terlebih dahulu di atas adaptornya. Ini jadi tadi ceritanya dapat adaptornya ketika beli. Free gitu minta ke tokonya. Oh, di dalamnya ternyata ada adaptornya lagi. Ini original adaptornya. Yang saya tidak tahu ternyata di dalamnya juga ada adaptornya, mak. Sudah langsung bawaan dari Samsungnya. Saya kira nggak ada, makanya saya minta bonusan lagi gitu. Ini dia tampilannya seperti ini. Di dalamnya, chargernya USB-C. Ini original dari Samsungnya. Super fast charging. USB-C to USB-C. Oke, okay. Saya lanjutkan di dalamnya ada apa aja. Ini tadi tempatnya. Kemudian ini saya rasa headset nih. Oh iya benar guys, dapat headset AKG, original headset. Ada cadangannya juga, cadangan headsetnya. Like this, AKG akan saya taruh. Oke, selanjutnya akan saya buka. Apalagi nih, biasa warranty book harusnya. Kok susah? Oke, nggak ada apa-apa lagi. Kita pinggirin. Kita buka dalamnya. Dapat buat SIM ejector.
Dalamnya, oke. Dapat original case. Original case dari Samsungnya. Original clear case. Oke. Langsung ke, sebentar, saya akan buka nih. Bonusannya tadi dikasih, sayang gitu kalau nggak dibuka ya. Walaupun udah ada yang originalnya. Let's go, kita buka. Dalamnya seperti apa? Oh, tetap beda guys. Jadi original yang di dalam box dengan yang beli terpisah. Langsung kita ke handphonenya. Like this. Akan saya coba nyalakan. Nggak tahu ada baterainya apa enggak. Oh, langsung nyala. Galaxy Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Dengan warna Mystic Black atau hitam. Tunggu sebentar. Untuk layarnya sendiri berukuran 6,9 inch dengan kapasitas internal memori sebesar 256 GB dan RAM sebesar 12 GB. Seperti biasa, saya akan pilih English United States. Oke, okay. I have read. Seperti biasa, pengaturan seperti biasa. Oke, okay. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti akan saya buat review tentang jeroan, dapur pacu, kemudian kualitas kamera. Yang bikin saya kagum adalah kualitas kameranya sebesar 108 megapiksel dan memiliki juga telefoto 12 megapiksel. Nah itulah tadi love viewer, video unboxing HP terbaru saya, Samsung Note 20 Ultra 5G yang saya beli tadi hari ini dengan harga kurang lebih sekitar 16-17 juta rupiah. Bagi kamu yang suka dengan video seperti ini, saya tidak bosan-bosan mengingatkan untuk subscribe channel YouTube Danilo Purnama dan juga like fanpage Facebook Danilo Purnama. Dengan kalian subscribe, dengan kalian like, dan share video saya sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, berarti kalian mendukung saya untuk terus membuat video-video seperti ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Salam sukses!